Memang cantik betul-betul eh. Kawasan ni memang nampak pusingan tu memang menarik lah. Tapi Banjir takkan nak tunjuk lama-lama kat sini kan. Kita pergi ke kawasan. Jangan ikut lagi perangai dia ni eh. Kalau polis nampak ni. Okay, dia tengok kat sini. Pemandangan daripada atas. Boleh ulur eh. Okay, Al-Ghazah. Al-Ghazah bus station. Ni floor 5. Kalau siapa-siapa nak berkursi roda, apa menaik skuter, boleh menaik sampai ke floor 5, naik lift ataupun naik inilah naik. Tapi mana menghilangnya Ustaz Syahrudin di YouTube? Di YouTube. Apa alasan Ustaz Syahrudin? Banci tak pernah tanya ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah kita dah berada di, kalau di Arab Saudi sendirilah, sudah berada di fasa kedua Ramadan. Kita doakan supaya fasa pertama kita diterima, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah kita dah bermula 10 Ramadan malam ni. Tarawih malam ke-10. Jadi kita, kalau macam biasalah, kalau fasa 1, fasa 2 dan akhir Ramadan adalah fasa 3. Makin cepat rasanya. Cepat rasanya Ramadan kali ni. Dengan kita dengan Bancik selalu buat vlog apa semua. Pada tahun ni kot Bancik buat Ramadan penuh di Masjid Haram. Jadi ini baru tahun pertama kot Bancik buat vlog pasal Ramadan. Bancik agrap lah untuk fasa pertama. Semua berpuhati minta maaf jika ada yang berkurang di vlog Bancik. Dan kalau boleh tanamlah azam, kalau siapa-siapa tak pernah umrah Ramadan, tanamlah azam kita buat tahun depan insyaAllah. Okay, Bancik bukan nak membebel pasal fasa. Sebenarnya Bancik berada di satu kawasan, satu kawasan yang agak ramai tak tahu. Sebab bila Bancik hari tu buat vlog dekat sini, ada yang kata kat Bancik, ada rupanya tempat kat sini ni. Bancik berada di atas lokasi ataupun lokasi di atas sa'i. Sa'i yang berada di atas bumbung. Okey, sa'i yang berada di atas bumbung kalau kat sini. Dan ada juga yang beritahu hari tu, Bancik silalah review penuh tempat ni, amat merindui kawasan ni. Sebab Ramadan sahaja biasanya dibuka ke kawasan ini. Ramadan ataupun haji. Haji Bancik tak pasti. Sebab haji Bancik jarang naik atas ni. Tapi Ramadan untuk tarawih memang setiap tahun dibuka. Cuma ada beberapa kelemahan lah duduk kat sini. Tapi tak apa. Itu semua kita akan ceritakan kemudian. Macam biasa, kalau siapa-siapa baru bertemu dengan Bancik Live, Bancik ucapkan, tekanlah button subscribe supaya Bancik lebih bersemangat. Mana-mana yang dah tekan button subscribe, thank you very much. Dan juga macam biasa, jika video atau vlog ini bermanfaat, kongsikan bersama insyaAllah. Zas, salah satu sebab dia kan Bancik buat dekat sini, sebab Bancik sebenarnya telah di start dekat atas ni. Kalau Bancik nak balik, ini adalah salah satu pintu yang ada di atas sini. Itulah kelemahan dia. Sebab tu bila lepas tarawih, Bancik ni jenis yang tak suka bersesak-sesak. Bancik akan hold kejap lah. Sambil-sambil tu Bancik bolehlah review penuh atas ni. Review penuh. Sebab Bancik sekarang ni berada di tengah-tengah kawasan Sa'i. Memang kalau sebelum COVID ataupun sebelum renovation sepenuhnya, tempat ni agak popular untuk jemaah haji sebab Sa'i di atas sekali, di atas bumbung. Tapi selepas COVID, Bancik tak pernah nampak lagi ataupun tak pernah merasai lagi orang Sa'i haji di atas bumbung ni. Dia menggunakan kapasiti yang berada dalam bangunan sahaja. Wallahualam, ada tahun-tahun yang kalau kita tengok ada video-video lama-lama, ada je Sa'i atas ni. Okay, tu Bancik tak tahu bila. Cuma satu lagi kelemahan yang berada di atas sini adalah kita tak boleh pergi mana-mana.
Tak boleh pergi ke dataran Tawaf yang tingkat atas sebab masih ada construction. Construction. Tapi tadi sebenarnya Abang Cik ada teringat satu peristiwa lah. Abang Cik tak pasti peristiwa tu berlaku di mana di Masjid Haram. Tapi apabila Abang Cik melihat crane-crane yang berada di atas ni, dengan hari ni agak sejuk kan sebenarnya, sebab 2-3 hari ni Mekah hujan. Kalau siapa-siapa yang mengikuti Mekah punya perkembangan, Mekah hujan tengah hari, malam rintik-rintik macam tu je. Sampai sekarang pun terasa macam ada rintik-rintik sekali-sekala. Dan Abang Cik teringat pada tadi tengah-tengah solat, angin kuat. Abang Cik teringatkan peristiwa 2015 lah, ramai yang syahid kerana kejatuhan crane ini. Bukan crane macam ni yang sebenarnya, dia ada crane yang beroda. Yang ni semua crane permanent, crane yang beroda. Dan kita doakanlah kepada arwah-arwah yang berjuang. Kita panggil syahid lah sebabkan dia orang datang untuk solat, dia orang datang untuk haji, kebanyakannya syahid di Masjid Haram. Kita doakan mereka dibalas dengan syurga lah, insyaAllah. Okay, Banci nak menuju ke, ini adalah bumbung Safa. Bumbung Safa kita panggil. Kalau bumbung coklat yang macam ni adalah bumbung Safa. Kita akan menuju ke sana. Sebab special ni dekat atas ni, polis tak jaga sangat. Bila polis tak jaga sangat, kita boleh tengok bukit daripada atas. Bukit Safa itu daripada atas. Banci pun tak pernah merakamkan lagi. Jadi ini bolehlah kita kongsi bersama, atau Abang Cik pun dapat menyimpan kenangan bersama dengan sahabat-sahabat semua. Kita akan ke Bukit Safa daripada atas. Okay, ada juga mesti ada bertanya kan, berapakah jarak sebenarnya Bukit Safa ke Bukit Marwah? Kalau siapa tahu info ni, silalah komen. Silalah komen. Sebab ini Safa, ni Marwah. Ni Banci tak zoom pun. Marwah belah sana. Nanti kalau Banci rajin, Banci sampai ke Marwah. Kalau tak rajin, kita next time. Ikut permintaan dalam komen, InsyaAllah. Okay, jom. Kita dah pusing satu Bukit Safa ni. Ni ramai yang ambil gambar kat sini. Okay, ramai yang ambil gambar kenangan apa semua. Jom kita tengok macam ni. Inilah pemandangan Bukit Safa daripada atas. Bayangkan berapa tingkat lah. Kalau bukit yang coklat ni, bukit yang coklat ni, yang kedua, yang ketiga. Atas malam ni tak ramai sangat tu. Tapi kebanyakannya lepas terawih dia tak ramai sangat. Tapi sejam selepas terawih, baru kita tengok kepadatan kembali di sini untuk menyelesaikan umrah. Kebanyakannya orang buat umrah Ramadan ni sebab fadilat dia besar. Jadi fadilat dia boleh apa, berumrah bersama, apa, seperti berhaji bersama dengan Nabi. Itu yang ramai yang buat sebelah malam lah. Sebelah siang pun ramai, tetapi lebih ramai di sebelah malam. Malam pun lepas tarawih pukul berapa ni? Pukul lepas tarawih, lepas sejam selepas tarawih. Di kawasan Sa'i sekarang ni orang tengah beramai bertawaf. Lepas tu, lepas habis 20 minit baru orang masuk ke tempat Sa'i. Alamak, kita tiba-tiba ternampak pula. Ternampak Ustaz Syahrudin kita. Ustaz Syahrudin, sebenarnya ni mic tak pakai ni. Kejap lagi, ni sebab terpakai. Set baik lah dia tegur. Tapi sebab ada soalan daripada subscriber. Dia tanya soalan sekarang. Tak ada, soalan daripada subscriber. Satu soalan je nanti, InsyaAllah. Kejap lagi, InsyaAllah. Okay, Ustaz Syahrudin. Sebenarnya soalan ni, alamak, belum bagi mic lah, lupa. Janganlah soalan. Bagi mic. Pakai mic dulu. Jangan takut. Ulamak, dia power. Mic okay, dia power. Pakai mic DJI. Jap, bagi Ustaz Syahrudin pakai betul-betul dulu. Ya, dia ada kunci lah, best. Alamak, ni panjat-panjat ni bahaya Ustaz Syahrudin. Itu siap panjat-panjat tu. Dia tengok eh. Tengok panjat-panjat macam ni, macam sanggup. Bahaya sebenarnya. Bahaya ni, asal ni kalau ni ada penghalang kot lepas ni. Kalau tiba-tiba terjatuh macam ni kan, kita yang kena menjawab. Okey, Ustaz Syahrudin. Okey, ya saya. Sambil-sambil kita perhatikan ke bawah ni. Okey, boleh tak Ustaz Syahrudin tanya soalan? Banyak yang komen kat saya. Kemana menghilangnya Ustaz Syahrudin di YouTube? Apa alasan Ustaz Syahrudin? Banci tak pernah tanya ni. Okey, soalan ni mudahnya untuk saya nak jawab. Sebab saya kekangan masa, Banci. Kekangan masa sebab saya banyak menguruskan benda lain. Jadi lagi-lagi sebab saya dah ada komitmen lain.
komitmen apa tu? Komitmen saya kena ada jaga kedai lah. Kedai ke rumah dekat sini. Jadi kalau saya nak ke media sosial ni, cuma saya fokus pada Facebook sahaja. Saya tak ke buku merah. Dan nak ke buku hitam, saya jarang-jarang lah. Tengok keadaan. Kalau saya ada masa, saya akan pergi ke buku hitam. Jadi kalau yang banyaknya dekat, ni dia, dekat buku biru. Okey, siapa-siapa yang merindui, manalah tahu kan, mana-mana yang merindui Ustaz Syahrudin, silalah ikut di Facebook Mekah Kenangan Terindah ataupun Ustaz Syahrudin sendiri. Macam mana? Betul, nama Facebook ada betul, dua kan? Betul. Ustaz Syahrudin ataupun Mekah Kenangan Terindah. Muhammad Syahrudin Syahari. Muhammad Syahrudin Syahari. Dan juga Mekah Kenangan Terindah lah paling utama. Ya, betul. Kalau live apa semua tentang kota Mekah, di Mekah Kenangan Terindah. Okey. Betul tak? Banci harapnya subscriber semua terjawab lah. Okey, betul. Kemanakah pergi sebenarnya? Memang bukan Ustaz Syahrudin je. Banci ditinggalkan seorang-seorang sekarang ni di YouTube. Okey, tak apalah. Okey, nanti lain kali kita akan review. Ataupun lepas ni kita akan pergi kedai Ustaz Syahrudin. Okey, boleh. Sambil-sambil kita tunjuk jalan. Daripada atas sini macam mana nak pergi ke Safwa Tower. Okey, Zaz. Memang cantik betul-betul eh. Kawasan ni memang nampak pusingan tu memang menarik lah. Tapi Banci takkan nak tunjuk lama-lama kat sini kan. Kita pergi ke kawasan. Jangan ikut lagi perangai dia ni eh. Eh, kalau polis nampak ni. Kalau polis nampak apa? Tapi kalau lah berlaku kemalangan. Kemalangan yang tidak diingini. Nanti yalah, kalau kita janganlah mencari pasal. Okey. Okey, dengan tadi pun Banci ada cakap tadi, adalah salah satu dia adalah dekat sini adalah tak ada Safa, tak ada lah Marwah. Jadi Safa dan Marwah ini adalah bukit yang kita selalu naik dan turun. Naik dan turun untuk melakukan ibadah sa'i. Okey, kat sini adalah Safa. Bukit Safa ni sebenarnya kalau dekat atas sini, kalau kita tengok perasan dia punya bumbung dia adalah macam bulat. Bulat dan terbuka kalau di Bukit Safa lah. Kalau kita tengok nanti, dan Bukit Safa ni sebenarnya berdekatan lebih dekat dengan Clock Tower. Ni. Tapi kalau kita kira-kira okay, untuk siapa-siapa yang tak datang umrah, jangan keliru dia tujuh pusingan Safa dan Marwah ni, dia kira daripada Safa ke Marwah adalah satu, Marwah ke Safa adalah dua. Kalau kita habis sa'i kita di Safa, kiraan kita adalah salah. Sebab mesti berakhir di Marwah, Bukit Marwah. Okey, dekat sebelah kanan kita ni, adalah sebelah kanan kita ni adalah sebenarnya adalah pintu ataupun kawasan bukit Jabal Abu Kubais. Kalau nak pergi Bukit Abu Kubais. Okey. Dan sebenarnya dekat sini adalah bangunan istana. Jadi siapa-siapa yang VVIP bolehlah masuk ke sini. Macam Banci tak pernah lagi sejarah masuk sini. Dan ini adalah juga tempat lokasi imam parking, imam Masjidil Haram. Tak kisahlah imam-imam mana yang bertugas akan parking di bangunan ini. Okey. Macam biasa, macam tadi mesti ada lagi yang bertanya berapakah jarak antara Safa dan Marwah ni. Wallahualam, Banci tak dapat info tu. Banci pun terlupa tadi tanya Ustaz Syahrudin. Sebab Banci lebih utama tanya soalan yang subscriber selalu tanya, ke manakah Ustaz Syahrudin. Okey, kita sekarang ni pergi ke sini. Ramai lagi yang masih lepak dan ramai lagi yang masih beratur. Dekat sini, okey, Banci ambil selipar Banci jap. Sekarang kan dah pergi jauh-jauh, tak tahu ke mana dah selipar. Okay, untuk siapa-siapa yang OKU ataupun siapa-siapa yang berkursi roda, jangan risau. Atas ni ada lift. Ada lift dia sediakan untuk pergi ke. Dan juga untuk pergi ke atas ni lah. Dan juga sebenarnya lift tersebut untuk memudahkan yang berkursi roda untuk pergi ke tempat skuter. Itulah, kejap lagi tunggu sikit. Tunggu nanti Banci akan bawa sahabat-sahabat semua. Lepas dah kurang sikit dah. Ini dah boleh dah nak turun sebenarnya. Dah kurang sikit, kita akan pergi ke, lepas Banci pertunjukkan Bukit Marwah,
Lepas tu kita akan turun, kita akan tunjuk macam mana jalan ni daripada tempat lokasi ni, macam mana nak pergi ke Safwa Tower, ke kedai ataupun ke kedai sahabat kita tadi lah, Mekah Kenangan Terindah. Tapi Banci pun dah tak nampak dekat mana, tak tahu dah kat mana sebenarnya. Zas. Banci dah sikit lagi nak sampai. Tapi kalau ikut pada keadaan cuaca Banci baru tengok tadi, berapa Celsius eh? Kalau mic Banci ni boleh bunyi angin, tak tahulah. Tapi kalau nak tahu berapa Celsius untuk hari ni, adalah 21 Celsius. Dan sebenarnya ini adalah kali pertama Banci sampai ke Bukit Maruah daripada atas ni. Di Safa tu memang Banci selalulah solat dekat situ. Cuma di Bukit Maruah ni Banci jarang sampai ke hujung sini. Ini baru kali pertama dan Banci pun tak tahu apa yang ada sebenarnya. Banci bersama-sama dengan anda yang tak pernah melawat kat sini, sama-sama kita explore tempat ni. Ni lah Banci dah sampai juga akhirnya. 5 minit juga kot jalan kot. 5 minit ke 10 minit. Sebenarnya jauh Safa dengan Maruah ni. Okey, tapi kita tengok bumbung ni tak nampak sangat pula. Sebab dia gelap sikit bumbung ni ataupun dengan bantuan, tak ada bantuan spotlight. Dia punya bumbung ni sebenarnya agak tiga segi. Bukan macam tadi macam Safa. Kalau Bukit Safa dia punya bumbung dia agak bulat. Dan kalau rasanya tak ramai yang naik lift daripada sini sebab ni akan pergi ke Bukit Maruah. Lepas tu dia terus pergi ke toilet. Toilet apa tu? Toilet yang belakang tu dekat rumah Siti Khadijah. Dia katakan kat rumah Siti Khadijah, kalau siapa-siapa yang duduk Gaza, duduk area Abrah Janariah lah senang. Abrah Janariah rasanya boleh ikut sini, tapi ikut kita, kalau kita ikut sini agak jauh ustaz eh. Jauh. Okay, Banci ni baru first time datang sini kan. Terasa macam luas pula dekat Bukit Safa ni. Tadi kita tengok Bukit Maruah tak berapa luas. Yang ni Safa, ini Maruah. Okay. Dia pening lalat. Okay, ni Bukit Maruah. Tapi agak luas eh. Luas. Sebab tak ada orang kot. Luas sebab tak ada orang kot. Kita tengok pula. Alang-alang tak ada polis, kita menyelok perkasam. Kalau kat bawah susah nak ambil video macam ni. Kita tengok. Ni dia bukit. Bukit Maruah. Kita tengok dekat sini. Oh, memang cantik lah. Ini Banci dah buat wide 0.5. Inilah biasa tempat kita tawaf. Tapi kita tengok bahagian tu tak ada. Yang skuter, mana skuter pergi? Sudah. Mana pergi skuter? Dua-dua tadi dekat Safa tak perasan skuter. Skuter mungkin bahagian dalam lagi kot. Bahagian yang tu ada start. Tak. Dia ada tingkat khas. Ada tingkat khas tapi ada. Tapi dia tak, kita tak nampak yang skuter. Dia ada bahagian bawah ni. Itulah. Dia ada kot dalam bawah ni lagi kot. Ini yang kita nampak. Betul lah. Baru Banci perasan mana perginya skuter. Mana hilangnya. Jadi arkitektur di Masjidil Haram ni memang cukup unik. Dan keindahan di Masjidil Haram ni pun setiap tingkat berbeza keindahan dia. InsyaAllah. Baru kali pertama Banci datang sini ni. Alhamdulillah, kalau tak bukan Ramadan saya tak dapat kot. Okey, ni bumbung dia macam ni. Macam cakap ada tiga, macam tiga segi sikit. Kita tinggalkan Bukit Maruah. Okey, kita tinggalkan Bukit Maruah. Okey, kita akan tunjuk yang ni lah, yang bumbung dia. Tapi Banci nak tunjuk keindahan pemandangan Masjidil Haram daripada atas. Sebab tingkap ni agak terbuka, dia tak ada macam apa, tak ada ni lah, tak ada apa panggil ni, tak ada cermin. Tu yang angin memang sejuk lah malam ni, 21 Celsius kan. Kita tengok dekat sini pemandangan. Kalau dekat belakang yang Banci pergi ni, ini adalah pemandangan di King Abdullah Extension. Tengok. Memang cantik. Tapi orang dah tak ramai lah sebab ni dah kira-kira dah lama sikit daripada malam, daripada tu, daripada apa ni, daripada terawih tadi. Ini bukan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir baru ada qiyam. Kita tengok daripada sini ada jambatan. Siapa yang biasa pergi ke King Abdullah Extension, ni memang nampak lah kat sini ada satu jambatan pergi ke belakang. King Abdullah Extension sebenarnya berada di tepi, di tepi sini. Tapi kalau ikut pada pemandangan Banci daripada tempat sa'i atas ni, dia tak bersambung dengan King Abdullah Extension yang barulah. Banci tahun ni
belum lagi sampai ke sana, belum buat review lagi. Okey, jom kita tengok pula kawasan perkampungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok daripada atas sini, ikut sudut sana pula. Ini sudut pergi ke pergi ke balik ke Abras Janeria ataupun Gaza. Gaza apa? Gaza bus station. Kita tengok kat sini. Ini masih banyak construction. Kita tengok ikut sini pula tepi ni. Memang menarik. Cantik tak cantik? Silalah komen. Zas. Dah sampai dah. Bancik sengaja stop sikit video supaya anda tidak tertunggu-tunggu. Okey, kita tengok kat sini. Pemandangan daripada atas. Boleh ulur eh. Okey, Al-Ghaza bus station. Tapi sebenarnya kalau kat sini Sheikh Ameh yang Bancik tunjuk kat sini, ni yang Bancik buat semalam kot. Vlog semalam Sheikh Ameh ni dekat sini. Nanti Bancik tak pergi ke sana sebab Bancik ini parking tempat lain. Inilah pemandangan daripada atas. Daripada atas Bukit Maruah. Bila lagi kan dapat pemandangan yang cukup indah ni. Boleh masuk sikit-sikit. Kalau tepi sikit je dah nampak pagar. Ni dia. Ramainya orang. Dan Bancik doakan juga lah kepada semua sahabat-sahabat kita yang menyaksikan. Okay, menyaksikan vlog ini ataupun kongsi-kongsikan vlog ini. Siapa-siapa pun Bancik doakan supaya anda semua dapat hadir kembali ke sini. InsyaAllah tak kira lah. Tapi special dia adalah musim haji. InsyaAllah anda semua layak untuk membuat haji sebelum kita meninggalkan dunia ini. Okay, jam sekarang dah pukul 11. Sejam selepas habis terawih. Habis terawih sekarang ni dalam pukul 10 kot. Sekali dengan witir. Okay, jalan ni dah kosong terus dah. Jalan dah kosong dah. Kita terus je turun dekat sini. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah berapa tingkat. Bancik lupa. Sekejap lagi Bancik sambung. Sebab takut orang boring pula tengok eskalator ni. Tapi sebenarnya eskalator ni lah yang dirindui. Bersilang-silang untuk ke atas. Ni floor 5. Kalau siapa-siapa nak berkursi roda, apa, menaik skuter, boleh menaik sampai ke floor 5. Naik lift ataupun naik. Inilah naik. Tapi tadi pun untuk Ramadan ni kalau larat, tak payahlah kita naik skuter tu. Sebab kan naik skuter tu agak panjang lah. Tunggu giliran dia. Kalau untuk floor 3 pun ada. Nampak je dia tutup pagar macam ni. Tapi rasanya tengah penuh kot. Sebab tu dia tu. Kayaknya siapa nak naik skuter bertingkat-tingkat sekarang ni. Dia macam Ramadan ni dia akan buat macam haji. Bagi Bancik selalu cakap Ramadan ni adalah pre-season untuk haji. Counter dia. Ni counter dia, kita tengok dekat sini. Orang tengah bersaing. Yang tadi kita tengok daripada atas tadi. Turun lagi. Sampai nampak pintu. Sampailah kita, Bancik sanggup ni. Kita keluar dulu Al-Arkam Gate. Supaya dapat confirmkan. Nombor pintu Bancik tak pasti. Tetapi dia panggil Al-Arkam Gate. Tapi Bancik saja nak keluar ikut sana. Boleh roh belah sana. Kita boleh terus keluar ke Ajat. Sebab hari tu Bancik tunjuk vlog yang lepas. Bancik tunjuk pintu 16. Ni ada kat sini. Dia punya nombor pintu lah. Pintu 16. Ni dia punya nombor dia. Pintu 16. Lepas tu, hari tu Bancik buat daripada Sheikh Ameh bus station. Bukan daripada Ajat. Ada juga permintaan supaya Bancik buatlah daripada Ajat. Ni lah Bancik buat daripada Ajat lah ni. Ni dia. Kalau Ajat, kita pergi belok kanan. Okay, kita belok kanan terus je ke sana. Straight sana. Kat sini adalah pintu Al-Nabi Gate. Okay, bila Al-Nabi Gate ni adalah tempat utama sa'i lah. Sebab tu dia tutup. Kat sini tak boleh keluar masuk. Tempat yang ada bukit sikit. Kalau kita pergi yang bawah sekali sa'i, dia tak ada bukit. Dia tak ada bukit, kita mendata. Tapi kalau nak merasai Bukit Safa dengan Maruah, floor ni lah floor utama. Okay, kita jalan lagi ke sana. Ni Bukit Safa tadi yang kita pintu antara. Bancik selalu keluar jugalah untuk berjalan sini. Kalau Bancik tak suka ikut luar, Bancik biasanya kiraan 7, Bancik patah balik dan keluar ikut pintu ni.
Sebab dalam sikit bangunan, dia tak ada lah melengkung sikit kalau nak balik ke area Ajiat ataupun Clock Tower ataupun Miss Falah. Ni semua area-area yang Bancik sebut tu memang area yang sebelah sini. Tengoklah kegigihan yang Bancik suka tengok. Orang berumur menolak isteri-isteri masing-masing. Kita doakan jugalah kita semua diberi kebahagiaan sehingga dengan pasangan masing-masing. Tak kira lah sampai bila-bila, insya-Allah. Kalau kita tengok yang berpagar ni, ini adalah kawasan jenazah keluar masuk. Kalau siapa kita tengah solat jenazah ni, dekat sinilah keluar masuk. Ada yang terkejut balik-balik tiba-tiba nampak jenazah lalu. Tapi kat sini macam dekat Masjid Haram, dia kita tak angkat. Kita tak angkat seperti Masjid Nabawi lah. Dia ada kenderaan untuk bawa ke belakang. Dia agak jauh. Ni dia tempat jenazah diletak. Ini adalah lokasi. Sebab ramai juga yang bertanya pada Bancik, imam keluar masuk dekat mana Bancik? Imam inilah pintu imam keluar masuk. Nombor 5. Nombor 5 adalah pintu imam keluar masuk. Memang ditulis no entry. Tetapi untuk imam, no entry tu tak ada. No entry tu tak ada bagi dia orang lah. Semuanya untuk jemaah sahaja. Biasanya inilah laluan untuk imam Masjidil Haram keluar dan masuk Masjidil Haram. Mesti ramai tertanya-tanya juga, ada jugalah soalan-soalan macam ni. Bancik, pintu nombor 1 sebenarnya pintu nombor berapa, kat mana Bancik? Kalau untuk pengetahuan semua, pintu nombor 1 adalah pintu King Abdul Aziz. Inilah pintu King Abdul Aziz. Sebab dari pintu King Abdul Aziz ni Bancik rasa special. Sebab apa? Antara pintu yang setakat ni lah, dia ada King Abdullah pun cantik juga. Semua nampak Kaabah, tapi kat sini adalah tempat utama orang lalu lalang. Jadi pintu King Abdul Aziz ni selalu di highlightkan lah. Dan juga bila kita berada di betul-betul pintu, depan pintu tu, okay, kita akan nampak Kaabah daripada luar. Ada juga yang bertanya kepada Bancik, Bancik, diorang tahun ni dia cek nusuk tak untuk buat umrah? Untuk umrah tak ada cek nusuk. Dia tak cek pun satu-satu. Bancik tak pasti, tapi untuk keselamatan, sebab makin lama makin ramai orang, jadi request lah nusuk. Untuklah datang buat umrah. Okey, ni Safa Tower. Kita akan masuk pintu sana, kita akan pergi ke kedai Ustaz Syahrudin, iaitu Mekah Kenangan Terindah, kalau siapa-siapa nak beli kurma. Tadi kita bercerita pasal Bukit Safa. Ni Safa Tower lain pula. Ni bukan bukit tetapi bangunan. Bangunan Safa. Kalau sebenarnya daripada persimpangan ni ke kiri adalah Safa Tower, ke kanan adalah Abras Tower ataupun Clock Tower. Kita masuk ke kiri. Dan untuk pengetahuan semua, Safa Tower dan juga Clock Tower adalah bangunan yang berbeza. Cuma dia rapat-rapat, tapi sebenarnya dia tak bersambung. Dia tak ada sambungan pun pergi ke sana. Okay, daripada entrance ni, kita cari eskalator turun ke bawah. Boleh terus beli kurma kat situ. Alhamdulillah, kita dah sampai ke bangunan Safa. Kita turun, ada signboard Ajiat Emergency Hospital. Kalau siapa-siapa nak pergi hospital secara emergency pun boleh pergi dekat belakang hujung sana. Tapi hari ni Bancik nak bawa, kita terus ke kiri. Okey, kita terus ke kiri dan kita ke kiri lagi. Kita ke kiri lagi. Pergi dekat lift ni. Nampak lift? Nampaklah Ustaz Syahrudin. Inilah dia punya kedai. Al-Arab Date. Okey. Bancik rasakan cukuplah sekadar vlog kali ini. Jadi kita bertemu di vlog yang akan datang, insya-Allah. Okey, siapa-siapa nak makan kurma free, datang sini. Ni kurma, baju semua boleh kat sini. Kezas. Mantilah.